kembali lagi bersama Lala Tresna Channel. Channel yang memberitahukan apa yang kalian tidak tahu, yang membuat kalian tetap semangat. Masih memberi informasi tentang hotel-hotel dan hostel untuk kalian yang ingin staycation. OMG, aku mau pingsan bener. Dan hari ini Bunda happy banget, bahagia banget karena Bunda mereview salah satu hotel mewah berbintang 5 yang berada di Kota Jakarta. Hotel apa? Yaitu Four Seasons Jakarta. Jakarta. Nah, hotel ini dia berkonsep mewah terus modern juga elegans. Dan kalian tahu nggak hotel ini seperti apa? Dia nuansa kamarnya seperti ini. Bunda langsung nih sekarang langsung ke kamarnya. Nuansanya gold white dengan terinspirasi budaya Asia dan Eropa. Tiap kamar, tau nggak kamar mandinya? Ada terbuat dari marmer Itali. Itali loh. Nah, mau lihat kamarnya seperti apa? Tuh. Kita miliki satu malam, satu hari. Enggak, kita punya masing-masing lah. Iya, kita masing-masing ya, wastafelnya. Jadi kita gak perlu berebut ya, ini memang ada timbangan. Ada timbangan. Ini pasti diberikan timbangan. Ini ada bathtubnya ini. Bathtubnya mewah. Kamar mandi yang aku suka itu kalau di kamar mandi itu ada bathtubnya. Karena, dan di sini ada showernya juga. Showernya, showernya. Showernya itu ada kan. Ini apa ya maksudnya ini? Kok ada kursi ya di sini? Untuk kalau lagi di bathroom, Kak, mau main handphone atau mau taruh di sini. Oh, itu katro biasa sih. Dan ini kacanya juga mewah banget. Dan ini kembali lagi yang kita baru masuk tadi, kita masuk. Ada ini kan WC-nya. Toiletnya. Jauhan banget ya jadi toiletnya. Kalau ini untuk wardrobe-nya. Iya. Dia ada piano. Yang di mana itu tembusnya nanti ke pintu mau keluar tadi. Wow. Oke kan? Nah, nyaman ya. Seperti ini kita. Yes. Nah, bedroomnya mewah loh. Ada apa nih di dalamnya? Oh, berangkas. Ini berangkasnya nih. Safety box. Yep. Gitu. Cucut. Dia rapi gitu, banyak banget sih tempat-tempat begini ya. Sebenarnya ya kita kayak mau pindahan kalau ke sini karena semua lengkap. Bagus gitu. Ini klosetnya tutup nanti kalau ini ya sudah seperti itu. Sekarang kita mau ritual tempat tidurnya seperti apa ya. Aduh enak banget. Ini nggak bisa bohong ya.
udah deh. Kak, ini mah nggak bisa bohong ya. Mewah, mewah dan ini bagus. Dan kalian tahu nggak sih dia punya website di bawah satu grup yaitu namanya Bonvoy Marriott. Bonvoy Marriott. Jadi itu tuh ada beberapa hotel di bawah dia, yaitu salah satunya adalah Four Seasons ini. Oh. Jadi kalian bisa buka website atau jadi anggota Bonvoy, di situ ada rate harga yang termurah untuk kalian dapatkan. Gitu. Jadi hotel bintang 5 mewah sultan tapi harganya merakyat. Ya, yang penting pintar-pintar gitu. Iya, iya. Harus pintar. Nah, tahu enggak? Kan harga bukan masalah. Yang penting? Yang penting apa? Murah. Harga enggak masalah, yang penting pintar ya. Pintar ya. Benar-benar pintar ya. Harga enggak masalah, yang penting murah ya kan. Aduh, enak banget nih. Bahagia. Bahagia ya. Aduh, ini ya. Kayaknya pegal-pegal di badan hilang kayak. Kayaknya ini gak dia. Kita harus cari tempat spa kalau misalnya dalam kondisi enggak covid itu biasa ada pas spa, gym dan bla 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 bla. Makanan lagi covid jadi ya terbatas. Nah, inilah seperti ini hotelnya. Yuk kita tidur dulu. Coba deh suruh fotografernya juga istirahat. Coba dong kita mau nikmati dia, tempatnya. Dia kan dapat kamar yang eksekutif. Oh. Nah, kita selamat menikmati ya. Nikmati ya kita tidur. Bye. Aduh enak banget. Begitu masuk hotel ini, dari lobby kalian mendapatkan restorannya, juga ada swimming poolnya, juga ada tempat gymnya, ada barnya, kafe segala macam. Itu instagramable banget loh untuk kalian foto. Kalian pasti nggak akan habis-habis kekurangan stok foto di sini. Oke okay guys? Selamat pagi. Dunia apa? Selamat pagi dunia tipu-tipu. Sekarang kita mau ngapain? Sekarang inilah sajian breakfast kita yang berada di kamar. Kalau kita boleh di sana, katanya yang unlimited itu kita di bawah. Tapi males ya, tetap aja kan kalau kita ngomong soal kondisi protokol juga harusnya emang betul. Kita lebih aman ya di kamar. Harusnya ya posisinya ini edisinya sebegini lah karena di kamar terbatas sangat terbatas. Jadi pilihan menunya itu ada 2 item. Iya. Ada si American ini, breakfast ini. Ini semuanya wow. Sebenarnya American breakfast deh. Itu sebenarnya mereka harus ada pilihan kayak nasi goreng. Ada sebenarnya. Ada cuma kan karena pengen hidup sehat di American breakfast sama healthy food. Enggak, maksudnya mereka tetap harus tetap masukin ada, ya. Masukin American walaupun breakfast cuma, juga iya. Masukin juga kayak ada satu hotel itu dia menunya apa ya servis tetap karena dalam kondisi begini mau enggak mau mereka harus servis kita makan di kamar kan supaya kita sehat aman. Jadi menunya itu lengkap walaupun kita menunya American breakfast sama mereka dikasih juga mie goreng, dikasih juga nasi goreng atau apa pilihan lagi. Enggak, tapi ya sudah ya, kita sudahlah. Bersyukur aja bersyukur. Ya kita bisa daripada nggak salah apa jangan takut deh keluar ini kita review lagi ya. Makanan yang lebih enak. Baiklah. Oke ya, ada kita minum jusnya ya.
melon. Biasanya ada tiga warna di mana-mana. Iya. Ada merah, kuning, hijau. Hmm. Gitu kan? Nah. Ini yang dikasih cuma hijau aja. Hijau daun. Biasa selalu di mana-mana breakfast tuh ada tiga warna. Iya. Merah, kuning hijau. Nah, langit yang biru. Jadi lagi aja yuk. Selamat menikmati. Kalau yang biru, malam. Gini ya. Minum sehat. Minum. Itu fresh. Fresh kah? Fresh sih, tapi manis tetap ya. Padahal kita gak perlu lagi di manis-manis ini ya. Tapi kita udah manis. Udah manis. Tapi diabetes. Iya, takut mereka orang-orang yang lihat kita takut diabetes. Ada yang makan lah. Ya udah. Selamat menikmati. Ini harusnya dikasih dua, ini dikasih cuma satu. Kok gak ada cilinya lagi? Oke. Terima kasih udah menemani Bunda sarapan pagi, breakfast. Seperti ini sarapan kita. Selamat beraktivitas. Semoga tetap sehat, stay safe. Ya. Jaga jarak. Terus pakai masker, jangan lupa. Dah, kita lanjutin sarapan kita dulu. Oke, dah. Selamat dulu kepada penonton. Oke. Waktu dan tempat dipersilakan. Jadi terima kasih untuk semua yang sudah nonton YouTube channel Lela Tresna. Terima kasih sudah mengikuti dengan setia. Dan sekarang udah di 2000 lebih subscribe dari awal loh. Nggak dari nol sih, dari karena usaha sendiri kita dari 100 berapa lah ya. Gitu sampai ke 2000 gitu ya. Boleh request apa aja yang kalian inginkan ke depan Bunda ingin reviewnya apa di kolom komen ini ya. Gitu sebisanya akan dilakukan sama Bunda. Dilakukan gitu. Jadi sekarang waktunya kita istirahat. Waktunya kita bobo. Bobo cantik atau bobo betulan itu kedengaran. Bobo bener. Ya udah deh. Selamat beristirahat. Pokoknya tetap sehat dan tetap semangat. Jadi ada salamnya juga deh. Apa tuh? Masa lupa sih deh. Ayo dong.